ada yang bisa membantu? Sebenarnya kami di sini melapor bahwa ada anggota yang belum memenuhi tanggung jawab. Soalnya ini terkait dengan soal anggota, bukan? Jadi seperti gini bu ya, kami carikan dulu kan. Sebenarnya di program itu ada aplikasi rumah kreasi yang buang. Sebenarnya tanpa kehadiran ibu bapak sekalian bisa itu ada aplikasi yang buang namanya. Nanti ibu bapak nanti tinggal ini bu, namanya bu. Nah ini kan ini aplikasi yang buang namanya. Ini ada nomornya 12 70 10 6 700. Nanti di sini ibu tinggalin aja di sini, tinggal mencat aja di sini bu. Ya kan nanti di sini ada petunjuknya, panduannya. Nanti di sini ada jelas bu, nanti apa misalnya kan ini bola, misalnya ibu melakukan perbincangan pelanggaran cepat. Di sini ibu jelas, ibu bisa ketik di situ pelanggarannya apa, ya kan terbukisnya, kemudian identitas ibu juga baik buku KTP, ya kan. Kalau bisa nanti ibu juga bisa menuliskan itu nama atau jabatan daripada petugas Polri yang juga menurut pelanggaran. Nah di situ nanti ada ini bu, ada masuk. Nanti dari kita itu biasanya langsung ke Mabes tuh bu, selapor. Pas kita terima sini, apa kita bayar tambah gratis intinya. Jadi langsung dari Mabes nanti ada merespon. Nanti dari Mabes nanti mungkin nyampe ke Polda, kemudian ke Polres di mana anggota tersebut bertugas. Contohnya kayak di Polres Balangan, nanti diarahkan ke sini. Dan pelayanan nanti di sini juga kita layani. Nah ini aplikasinya sudah ada, tapi karena ibu sudah langsung sini ya kami layani bu, langsung aja ke bapak. Ini dari pembina dari Pos Balangan, biasanya dia kalau ada pelapor akan bisa mendidik. Kita akan lakukan pertanyaan ibu untuk memastikan kebenaran pada yang ibu sampaikan tadi. Nah itu bu. Bu Bonbin mulai mana? Sumber rezeki. Jauhnya lah. Padahal bu kita punya bukan ini WA Janduan. Jadi ada pelayanan pengaduan program itu melalui WA Janduan. Dengan WA Janduan ini nanti akan gampang dikontrol, kan bisa ngontrol laporan WA itu nanti sampai di mana, selesai atau belum. Nanti akan langsung kontak ke WA Janduan ini. Seperti kata Pak Haji, kata Tuhan sudah ke sini ya, tetap kita terimakan juga di sini. Tapi perlu diketahui, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Tapi kalau Tuhan tidak tahu, makanya ke sini ya. Terima kasih sudah support, mudah-mudahan nanti masalah Tuhan bisa terselesaikan dengan baik.